Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Narta Cah Deso. Pada kesempatan kali ini mau lihat kayu mahoni. Lingkarnya cukup besar ini guys. Dan katanya sudah ditawar oleh mebel seharga 11 juta. Tapi di sini, coba kita lihat dulu ya guys ya. Ketemu kayu sengon besar banget guys. Ini, kalau ini besar ini guys. Ini lagi, nih. Yang ini guys. Ini lagi guys. Waduh, supernya ini kayu ini guys. Besar guys, kayunya. Tuh, tinggi. Mantap. Nih. Ini mantap ini, guys. Mau lihat kayu mahoni, ketemu kayu sengon yang besar-besar. Nih, guys. Besar ini, guys. Ini 1,5 meter ada ini. Bulatnya, lingkarnya 1,5 meter ada. Mantap. Tuh ke atas. Oke, lanjut guys. Nah ini guys, sudah sampai di lokasi kayunya. Ini saya akan bersandar. Nah ya, kayunya bagus guys. Ini lingkarnya 3,40 meter atau 340 cm lingkarnya ya guys ya, kelilingnya. Ini tinggi badannya kira-kira berapa nih? Sampai di cabang pertama guys ya, sekitar 6-7 meter tingginya. Coba kita langsung lihat guys. Ini kayunya guys. Ini sampai cabang sini ini sekitar 6-7 meteran lah tingginya paling kira-kira guys ya. Dan ini cabang-cabangnya pun sudah besar sekali nih guys. Tuh. Besar guys. Lingkarnya ini 340 cm. Tuh lihat ke atas. Bagus, super nih guys. Mantap. Kayaknya bagus. Tuh. Kayu ini katanya sudah ditawar 11 juta, guys. Ini ada dua ya, soalnya ada dua ini sama ini. Tapi setahu saya katanya yang satu ini sudah ditawar 11 juta. Ini besar juga ini. Ini lingkarnya hampir 2 meteran yang ini. Kita fokus yang sini saja dulu. Besar guys. Kayunya mantap tuh. Cabang-cabangnya saja udah besar guys.
yang pasti udah tua banget ini kayunya. Besar guys. Kira-kira laku berapa ini guys ya? Coba tulis di kolom komentar. Ini tinggi badannya sampai cabang pertama itu sekitar 6 sampai 7 meteran. Dan itu pun cabang-cabangnya lurus, bagus. Ih, mantap guys. Tuh guys. Kayunya tuh. Cabang-cabangnya aja udah besar. Mungkin ada dari subscriber saya ini ataupun pengepul-pengepul kayu mebel, ada yang siap meminangnya, tulis saja di kolom komentar guys ya. Nanti akan saya sambungkan langsung ke pemilik kayunya. Inilah batang kayunya bagian bawah. Bagus, nggak ada cacat sama sekali. Mantap guys. Yang pastinya tua banget ini dah guys. Ini katanya kurang lebih usianya 70 tahunan katanya guys. Masuk akal dari besarnya ini pun kulitnya guys. Tua yang pastinya ini. Mungkin dari subscriber saya ataupun teman saudara ada yang sanggup meminangnya. Ini sudah ditawar 11 juta tapi belum dikasih. Nggak tahu sih pemiliknya buka harga berapa, belum tahu. Nanti kalau saya sudah mendapatkan informasinya untuk mengenai harga kayunya ini akan saya tulis di deskripsi video ya guys ya. Lingkarnya ini 3 meter 40 atau 340 cm untuk lingkarnya guys ya. Terus umur kayu ini sendiri itu kurang lebih 70 tahunan. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mencari info lebih lanjut mengenai kayu ini, tanya-tanya, tulis di kolom komentar. Itu guys. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.